Okey. Nak bayar apa? Nak bayar JPJ. Okey. Nak bayar bil api, bil air, cukai pintu. Oi, banyaknya nak bayar ni. Cukup kot. Kot jumpa markah. Jangan mereka makan. Nak tahu. Di suatu senja, di musim yang lalu, ketika hujan. Mak! Awak! Mak! Apa dia? Siap. Duit ayam, IC pintu. Oi, banyak kerja nak buat pagi ni. Elok. Abang nak keluar tu. Ha. Ni, leho tangin lah abang nak makan. Nak makan apa pula? Asam bok ni tangin. Tak tahu nak buka leho tangin sangat ni. Ha. Nak abang. Ha. Oi, dia tendang. Oh. Beli set noh. Boleh. Tak keluar tu. Baik. Ni. Kunci motor semalam bulan pakit ni. Mana api? Itu dah nyanyuk dah orang tu ni. Nyanyuk dah. Ha, nak nyanyuk? Abang ni maipek lah. Tujuklah. Abang tahu naik mutu je. Kunci leho juga nak kena cari. Oh, list bunyi kot. Tak setempat abang. Okay. Nak pasang bot lah. Jangan lupa lah. Baik. Okay. Jaga lah. Yalah. Okay. Temek jangan lupa. Baik. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni. Bang. Awak. Kuah dengan sengkuang lebih sikit lah. Jangan lupa. Kuah dengan sengkuang lebih. Okay. Baru sedap. Alright. Okay. Abang bingung lah. Ya. Pakai emek dia lho. Baik. Tali jangan lupa ikat. Okay. Tali lupa. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ni apa tata? Jadi kena? Tayar kereta ni pancik bana tu. Nasib baiklah ada JPJ ni. Ya. Tolong. Kami duk ingat depa kerja duk tenyeh duk sama orang. Itulah pandangan orang kita. Depa buat salah, depa langgar aturan. Padahal JPJ ni menjalankan tugas depa. Bagus semula. Ni orang kata apa? Hikmat masyarakat. Ya, betul. Inilah salah satunya hikmat masyarakat JPJ. Cukup bagus. Bagus. Okeylah, saya jalan dulu dah. Okey, assalamualaikum. Okey, baik. Oh, hei. Mai lah duduk dulu. Habis sikit ni. Ni. Nak cerita. Apa dia? Ni. Hak aku 10 hulung hak dekat tanduk tu. Bila hang nak pibat? Oh. Tunggulah sat, aku nak habis ni. 3 tung saja lagi. Kemarin hujan. Ni. Ulat tu serang tak sangkalah tu. Bini aku duk riuh di rumah. Hang kena pi. Kok mana apa hang kena pi hari ni juga. Tak apa macam ni. Aku perhabis hak ni sikit lagi tak banyak. 3 tong lagi. Lepas tu aku pi hang. Ha. No? Kita buat lagu tu no. Nanti. Lega aku. Tidak bini duk ayuh di rumah. Allah, lepa duk di rumah mana tahu. Macam non lo. Bukan. Non betul. Baik, kok jangan putih hang. Non. Pani. Ha, ni. Kau nak main kat ni dulu. Balik okok dulu.
Mai, 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 mai. Ya. Ampun lah. Awak yang kalut tak, eh? Amboi. Ish. Apa yang keluar aku cakap ni pasal apa? Mai lah duk lu. Duk apa ni pantang nampak aku noh. Duk lu, duk lu. Apa dia? Hang nak pergi mana ni? Haigok ni. Weh, aku kena comel kalau tidak nanti bini cari orang lain pula. Takut bini. Takut bini. Doa bukan takut. Hormat. Hormat, hormat. Ni handsome macam orang putih. Ampun pandai jet aku noh. Aku nak pergi noh. Nak pergi bukan nak pergi kat JPJ. Kan? Lepas tu aku nak pergi bayar duit api, duit ayak, asyik pintu. Banyak lah benda aku nak buat. Ampa ni, ish. Ni, ha. No. Aku dengar. Ha. Aku pun dengar. Ha. No. Law ni, PJ-PJ. Ha. Tak gaduh bawa apa duit tu ni. Pulak dah. Ha. Ha nak bayar apa? Rotek. Ha. Ha nak bayar apa? Lesen. Ha. Ha. Ha nak tukar nama. Ha. Ha. Yang tukar bini. Dah, dah, dah. Tukar nama kenderaan. Ha. Ha. Tak payah bawa duit tunai. Tapi bayang apa? Hampir kaunter JPJ bawa kad bank. Oh, ha. Bawa kad. Orang panggil cashless. Apa tu? Ha, cashless. Cashless. Apa dia? Semua ayat liang ah. Allah, ayat liang aku ada berkat. Ni, aku tak pernah nak cash-cash ni. Aku pakai kad aku tak ada. Aku pakai ni. Ha, tu dia. Uish. Aku nang. Hang berani bawa duit tu. Selamat ah. Ni ni ni. Bukan setakat JPJ saja lah ni. UTC apa semua dah tak pakai dah duit tunai. Ha, semua tu. Cashless. Ha. Pakai kad saja. P counter ha. Bawa kad bank. Ha. Oh, macam settle. Tu. Ha. Tapi masalahnya aku tak ada kad. Aku kena pergi bank buat kad pula kan. Lepas tu nak kena beratur nak kena jolok. Pakai kad ni mudah, selamat, cepat. Payah nak pergi buat satu hal nak kena tunggu pula beberapa hari pun tak siap. Tak mahu lah. Banyak ni aku. Ni pukul buat lah. Bapak tutup kaunter ni. Nah, dah bang. Biar, biar, biar. Okey, okey. Assalamualaikum. Ha. Oh, orang nak bagi selamat. Nak bagi cepat. Nak bagi mudah. Wih, kan tak ada eh. Jom kita pergi ikan besar sikit. Abang jago. Sorry bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Apa? Buat kereta. Ha. Tengok kereta kanan kiri kanan kiri. Oh, angin tadi. Angin kuat. Kita dekat bendang ah, angin tolak kiri kanan kiri kanan. Ha. Cek main handphone, main TikTok. Eh, dah, 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 kami tak main, kami tak main. Kami tak buat ada. Telefon saya semua ada. Ni apa apps mengaji? Ha. Mak baca doa semua. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Pakai tali pinggang pun macam tu. Baru nak buka. Kami baru nak buka je. Minta lesen, cek. Tak pun IC. Dua-dua sekali pun tak apa. Lesen, lesen, lesen. Apa aku? Hang lah. Hang bawa kereta. Cik Mandu tadi. Dia main TikTok, cik. Cik Mandu. Hang bawa kereta, hang. Lesen Mandu, cik. Cik, senyum sikit, cik. Muka cengeng, cik. IC? Lesen. Lesen pun mahu juga. Cik, buat apa, cik? Satu kesalahan menggunakan telefon semasa Mandu, cik. Kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada lah. Rotek ada lagi? Rotek sekali nak? Rotek lah. Allah. Terima kasih.
semua okey, roti cik akan mati minggu depan. Ya. Jadi minta pi renew lah noh. Ha, memang saya nak pi pun. Terima kasih cik. Baik-baik, terima kasih. Allah. Nih, tuan. Ya. Apa cerita ni? Ha, inilah ragam anak muda hari ni. Ha. Guna handphone, ber-TikTok semasa memandu. Ih, buta perut semua depan ni. Ya. Ha, padahal bukan hamba. Nak TikTok. Tenyeh bagi, jangan bagi can. Alah, makcik semualah tu. Makcik tak boleh buat TikTok. Ada budak lah ni. Terpah, jangan dulu. Ya, silap. Okay. Hati-hati mandu. Nak order. Nak bungkus pasmo satu. Nak bungkus satu pasmo. Ah, special ke biasa orang kan? Ah, bagi biasalah. Biasa. Okey, ah. Baik. Ya, siap manan. Ha. Boleh dah. Alah RM5 mana macam biasa. Kita naik naik lah. Pada. Ah, RM5 mana? Eh, banyak duit tu. Orang mana ni pergi bayar tu. Bayar, nak bayar cukai jalan, JPG lah apa semua. Hati-hati bawa duit banyak lah mana. Okey, kita macam mana? Masih, jual. Okey, selamat. Assalamualaikum. Eh, mat. Ni orang tua tadi tu. Yang kita follow kat bendang tu. Jom. Nak makan apa pula? Asam bok ni, tak ni. Tak tahu nak buka leher tangi sangat ni. Nak abang ni. Ha. Tu dia. Oi, dia tendang. Dapat juga kad bank ni. Dulu tak terfikir nak buat pun. Penting juga kad ni tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Nang. Sama. Hey, hello. Ha. Apa bikin? Bikin loteng. Loteng ah? Macam sudah siap ah? Sudah siap. Oh. Dan macam cepat. Mana? Cepat ah. Oh, ni macam bagus ya. Saya pun mau bikin saya punya lah. Ha? Okey ah, jumpa lagi ah. Okey. Assalamualaikum. Ya, cik. Sila duduk. Terima kasih. Allahuakbar. Ya. Saya nak duduk teh. Oh, boleh. Ha. Tapi sebelum tu cik ada bawa kad bank tak? Ada. Ha. Sebab sekarang ni JPG dah memperkenalkan sistem pembayaran cara mudah. Oh. Ha, iaitu cashless. Ha, jadi lepas ni cik tak perlu bayar secara tunai dah lah. Oh. Ha, lebih mudah. Alhamdulillah. Ha, kad pun siapa dapat? Ya ke? Ha, eloklah. Ha.
Boleh saya cuba? Boleh belajar? Sebab nak dekat ni. Ya, sekarang ni kita ada dekat. David ni lebih muda. Alhamdulillah, selesai juga. Kesan apa tadi? Saya main ni peridot doktor. Oh, okey. Dah selesai dah? Dah selesai dah. Alhamdulillah. Okay. Saya, bukan nak kata. Saya puji sungguh. Mereka dalam tu mesra, cekap, telus. Terima kasih. Ah, saya kagum sungguh. Memang alhamdulillah lah. Selama ni saya duduk main bayar, pakai duit tunai, cash. Tak tahu pula boleh pakai kad. Ya, boleh pakai kad sekarang ni. Ini sebenarnya tu satu inisiatif baru jabatan lah. Yang mana untuk mudahkan pelanggan. Urusan ni lebih mudah, cepat dan juga penting-penting. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Selamat malam. Kepada semua yang menonton drama pendek ini, saya ingin menyeru ya supaya berilah sokongan penuh atas usaha dan inisiatif pihak JPJ ke arah pembayaran tanpa tunai ataupun cashless. Apatah lagi kita sekarang berada di zaman digital. Kita tak perlu lagi membawa wang tunai yang begitu banyak. Dan saya percaya, bukan saja JPJ, selepas ini banyak lagi agensi-agensi kerajaan yang lain yang akan turut mempraktikkan sistem cashless ini. Sejujurnya, saya berpendapat penggunaan cashless ini adalah lebih selamat, efisien dan lebih berintegriti. Ingat JPJ, ingat cashless. Pesanan ikhlas daripada saya, Zainal Mac Wilson. Kawasan kita sama ni sangat besar buat kita pun dah banyak. Cuba paling manja. Ibarat macam tengah pikir suami kat rumah. Ha. Okey. Kali ni nampak suami. Okey, satu, dua. Action. Mantap. Buah. Ada.